Belakangan ini tengah viral nasi yang ditambahkan minyak yang berlebih. Kuliner makan sambalan ini berupa ayam atau bebek goreng dengan bumbu, sayur kubis dan sambalnya diguyur dengan minyak jelantah. Sekilas menu makanan tersebut sangat menggoda. Kombinasi bumbu rempah dan gurihnya minyak jelantah bikin terasa lebih lezat dan mengeluarkan bau khas yang gurih. Pemilik jajanan ini mengatakan minyak yang digunakan adalah lemak yang keluar saat bebek dikukus. Ia juga mengatakan, lemak atau minyak tersebut tidak pernah dibuang maupun diganti. Gak diganti. Kalau habis ditambah. Gak membuang minyak, soalnya minyak dan sambal juga disiram, ujarnya. Spesialis jantung dan pembuluh darah dari RS Harapan Kita, Dr. Isman Firdaus, SPJP, FIHA, mengatakan minyak yang sudah pernah dipakai dan digunakan berulang kali tidak bagus untuk kesehatan. Menurutnya, minyak goreng yang dipakai dua kali atau lebih bisa teroksidasi yang memudahkan proses aterosklerosis atau pembentukan benjolan bisul di dinding pembuluh darah. Akibatnya, benjolan tersebut menyempitkan ruang pembuluh darah yang dapat menyebabkan pasokan oksigen berkurang. Dalam dunia kedokteran, kondisi tersebut disebut iskemia. Selain penyakit jantung, Dr. Isman mengungkapkan, minyak goreng yang dipakai berkali-kali juga berisiko memicu penyakit kanker. Hingga video ini banyak mengundang komentar nyeleneh warganet.